Hai minasan, oke okay, desu ka? Let's play and reaction desu, watashi wa nihon no ongaku suki desu, yoroshiku onegai shimasu. Hari ini gue mau nge-reaction Hanabi Hyperdimension Galaxy. Jadi gue tahu lagu ini itu karena gue lagi iseng. Emang gue sih biasa nonton vlog-vlog dari Hanabi ya. Entah dari main musik di studio atau daily vlog biasa, itu gue sering nonton vlog dari Hanabi. Dan gue cari-cari video yang belum pernah gue tonton. Ya ketemulah video ini, Hanabi Online World Tour Natsu 2023. Dan pas gue tonton-tonton, ternyata Hanabi ini mainin lagu ya. Gue ternyata belum dengar lagunya. Dan ternyata itu adalah lagu baru dari Hanabi. Jadi mungkin di video ini, di live video ini, Hanabi mengenalin lah atau ngerilis lagu barunya di album terbarunya di musik video ini. Bukan musik video sih, di live ini YouTube ini. Dan mungkin ini album terbaru ya semenjak Chika join di Hanabi. Jadi selamat ya buat Hanabi udah ngerilis album terbaru. Nggak tahu sih ini album terbaru atau cuman EP doang. Oke, Hanabi Hyperdimension Galaxy Hajimashu. Nih, gua tahu judul lagunya karena ini di pojok kanan bawah. Dan kostumnya ini kawaii banget ya. Kayak pakai bantal gitu bentuknya bintang. Dan kalau dari bajunya sih ya kayak style Harajuku pada umumnya sih, dengan baju yang gombrong gitu, yang oversize. Oh, kayaknya Chika brutal juga main drumnya. Chika sih oke banget. Bassnya oke, drumnya oke. Gimana nih? Keren banget sih lagunya. Tadi tuh Chika juga main drama kayak high hat gitu sih. Dan gua dengar sedikit kayak instrumen elektro gitu sih. Mungkin album terbaru ini Hanabi masukin sedikit genre-genre elektronya gitu sih. Cuman nggak terlalu banyak, nggak terlalu kayak yang ngerusak lagu core-nya itu enggak sih. Nah, ini gua suka. Dan ini juga kayak synthesizer gitu sih.
Ya gue denger sih kayak synthesizer yang cuet 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 gitu sih. Wah, ngerap. Wah, jika sih brutal banget main drama. I stereo. Oke tadi ya, Hanabi Hyperdimension Galaxy. Ya, jadi menurut gua lagu ini itu keren banget sih ya. Walaupun ini nggak berasa core banget, tapi bagi gua ini terasanya kayak pop. Tapi ada yang ngebikin lagu ini jadi core karena drum, ketukan drum dari Chika itu menurut gua brutal banget ya. Itu yang bikin lagu ini masih berasa core-nya, walaupun bagi gua ini genrenya pop ya. Dan karena lagu ini bagi gue itu pop, ya karena lagu ini tuh kayak ngalir aja gitu, kayak cerita dijadiin lagu. Jadi itu yang bikin lagu ini nggak berasa kayak core sih. Dan yang gue denger dari lagu ini itu, yang tadi gue bilang di tengah-tengah video, gue denger kayak suara synthesizer gitu ya, synthesizer elektronya. Jadi ini beda kayak lagu yang Sentimental Heroine atau juga yang Sunrise Misop, itu beda banget sih lagunya. Karena lagu ini mungkin ya Hanabi yang versi modernnya gitu. Hanabi yang udah bersama Chika itu lagunya, model lagunya tuh yang kayak gini gitu. Ada sedikit sentuhan elektro synthesizer gitu. Ja watashi wa kono kekugasuki desu ka? Hai watashi wa kono kekugasuki desu. Jadi akan masuk ke dalam playlist Spotify gua. Oke, mungkin segini videonya. Yang udah nonton sampai akhir, arigatou gozaimashita. Kalau suka di like, kalau nggak suka jangan dislike. Jane.